какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь... Dari luar negeri Rusia, banjir kritik setelah menyebut diktator Nazi Adolf Hitler memiliki darah Yahudi. Dia mengabaikan fakta bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky adalah orang Yahudi. Pernyataan Menlu Rusia tersebut membuat Israel dan Ukraina tersinggung. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut hal sensitif tersebut melalui saluran televisi Italia pada hari Minggu. Selama wawancara, ia menyebutkan tujuan invasi Rusia diantaranya adalah untuk denazifikasi negara itu. Dikutip dari Al Jazeera pada hari Senin, Lavrov mengatakan Kiev masih bisa memiliki elemen Nazi, bahkan jika beberapa tokohnya termasuk presiden negara itu Volodymyr Zelensky adalah orang Yahudi. Lavrov percaya bahwa Hitler juga memiliki darah Yahudi. Tidak ada komentar langsung dari kedutaan Rusia. Menyusul pernyataan itu, Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, memberikan tanggapannya. Lapid mengatakan pernyataan Lavrov tidak dapat dimaafkan dan merupakan kesalahan sejarah yang mengerikan. Dia menegaskan orang-orang Yahudi tidak membunuh diri mereka sendiri dalam Holocaust. Israel menuntut permintaan setelah Sergei Lavrov menyarankan Hitler memiliki akar Yahudi dalam komentar tentang denazifikasi Ukraina. Kementerian Luar Negeri Israel memanggil Duta Besar Rusia untuk Israel pada hari Senin atas pernyataan Lavrov. Dalam pidatonya pada akhir Maret di Parlemen Israel, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta negara itu membuat pilihan dengan mendukung Ukraina melawan Rusia dan meminta negara Yahudi untuk menyediakannya dengan senjata. Israel telah menyediakan helm dan rompi anti peluru kepada petugas penyelamat Ukraina, tetapi baru-baru ini tidak memasok negara itu dengan senjata. Demikian informasi terkini, nantikan terus informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!